warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Om. Pasti Om bertanya-tanya kenapa gelap. Nah, ini baru terang Om. Tak lupa saya juga mengucapkan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Cuman untuk saya sendiri Om, lagi kurang sehat ini Om. Jadi ceritanya saya lagi antar BBM, cuman terkendala jalan. Jadi jalannya benar-benar hancur. Sambil menunggu bantuan, besok kita bermalam dulu Om di hutan rimba. Lihat kawan saya lagi mencari kayu bakar Om. Bakar-bakar biar hangat badan, juga tak ada nyamuk. Untuk malam ini kami berdua sangat jauh dari kata tidur nyenyak Om. Jadi nanti kami akan tidur di mobil berdua. Dalam posisi mobil pun agak miring. Inilah perjuangan seorang sopir dalam mencari nafkah buat keluarga. Soal lumpur, hutan, jalan licin, nginap di hutan, jalan hancur, atau bahkan terbalik mobil, itu sudah biasa Om. Kami anggap sebagai apa ya, resiko yang harus ditempuh. Cuman tidak lupa juga kami selalu berdoa semoga dijauhkan dari mara bahaya. Jadi seperti ini Om kondisi jalan. Biar saya hidupkan terlebih dahulu lampunya. Om bisa lihat ini kondisi jalannya Om. Jadi mobil saya amblas, juga sedikit miring. Jadi ceritanya ini adalah apa ya, bisa dibilang jalan baru. Kami antar BBM di tempat kebun yang baru buka lahan. Jadi begini kondisi jalannya. Ini belum seberapa. Sebelumnya waktu siang kami sudah apa ya, melewati jalan yang lebih parah dari ini. Cuman alhamdulillah tidak nyangkut. Disinilah kami nyangkut. Ini kondisi jalannya. Jadi Om, sampai sekarang belum juga datang bantuan. Padahal ini sudah tengah hari. Mana hari pun sudah mulai mendung. Hujan gerimis Om. Aduh, di depan sana ada alat, cuman rusak. Om bisa lihat sekeliling hutan belantara semua. Nampaknya sih bermalam lagi di sini Om. Maju nggak bisa, mundur pun nggak bisa. Aduh. Oke Om, terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.